Oke, hari ini saya akan coba unboxing keyboard Bluetooth ya, dari depan mata, kenapa kita ini dia, kotak dia, ini ada keyboard, kasih nama dia, awas, ini kata ada 4 jenis warna, ada warna biru, warna coklat, warna hijau, ada warna pink. Oke, di sini kita tengok ada USB charging. Di sini keyboard ya, boleh di charge pakai USB. Oke, di sini kata ultra thin keyboard. Oke, itu ya. Ini USB charge, boleh di charge. Sudah ada Bluetooth. Lepas itu long battery. Oke, long battery. Coba tengok tepi dia. Oke, sini ada pen warna. Warna yang kita dapat nih warna warna peach ya, merah jambu, warna kulit manusia itu. Wow. Oke, di atas kosong. Di bawah ada drama dia. Awas. Oke, ini kosong. Kita coba yang belakang dah. Di belakang. Oke. Ini keyboard ini berdiri dari Mr. DIY Paint sudah. Kita tengok di sini ada drama awas keyboard USB charging. Oke, okay, punya charging dia tuh ada di sini. Oke, okay, oke. Okay. Uninterrupted working time 150 jam without backlight. Oke, okay, 3 jam with backlight. Oke, okay, backlight. Udah, langkah-langkah dia. Hidupkan keyboard pada on. Tekan dan tahan connect button 3 saat sampai biru, cahaya biru menyala. To open the iPad setting. Masuk Bluetooth, cari Bluetooth, Bluetooth keyboard, dan klik connect. System switch. Selepas Bluetooth disambung, F plus Q untuk Android system, plus W is the WS for Windows, dan plus E untuk Apple system. Oke, okay. Kita pilih device Anda. Oke, okay, ini bentuk dia, ini punya tin dia, nipis dia tuh, ketebalan dia. Oke, okay, stylish and simple ultra thin design. Di sini ada berbagai bahasa, soalnya bahasa Malaysia. Papan kunci ultra nipis yang bergaya, menyokong pengantaran wireless jarak 10 meter, menyokong pengecasan USB. Bateri tahan lama, menyokong hubungan sistem pengendalian. Oke, ada MCMC, ada barcode. Oke, okay. Coba langsung buka terus. Buka, kita coba connect ya, ke Bluetooth. Oke, okay. Kita buka. Wow. Oke. Okay. Kabel, tak ada kabel. Terus ini kosong. Oke, kosong sudah. Kosong. Sebenarnya sudah kosong sudah. Kita sediakan ada punya wire charging, pakai charging wire charging telepon saja. Oke, kita coba buka, coba tengok dulu. Dan ini plastik ini. Oke. Kita coba buka. Wow, ini plastik lembutnya.
Oke, next. Tengok, wow, ini dia warna coklat tadi, warna kulit manusia. Ada di nama dia Aus, ini udah jadi kan. Oke, ini ketebalan dia, dan ini nipis. Ini ada button connect, ada switch on off. Oke. Ini semua tipnya button, boleh ditekan tangan tuh suara dia. Oh, udah ditekan. Oke, kan kita coba connect ya. Coba connect ya. Oke. Ya sekarang kita coba connect ya. Kita coba. Coba tekan on, disini on, coba yang on, on ya, punya switch itu ada di kiri, kita coba tengok, kita tolak dia pergi ke kanan, itu dia, kita tekan, oke, warna biru, power, warna biru, kita tekan, oke, belum ada reaksi, ada caps lock, oke, caps lock. Langsung connect telepon. Coba off dulu. Off kan all connect. Oke, sudah off. Sudah, jadi drop respon. Oke, kita coba langsung connect. Coba off bluetooth ya, off bluetooth.
putih. Oke, begitu saja unboxing tes connect Bluetooth board Bluetooth keyboard wireless.